Salam jurnalisme untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya tengah berada di gedung auditorium Universitas Andalas. Tepat di belakang saya telah berlangsungnya acara Wisuda 4 Universitas Andalas tahun 2024. Berikut laporannya. Wisuda 4 Universitas Andalas tahun 2024 tanggal 31 Agustus yang diikuti oleh 2116 wisudawan, wisudawati dari program Diploma 3 dan Sarjana. Pada wisuda 4 ini, UNAN memberikan penghargaan bagi mahasiswa lulusan terbaik, mahasiswa berprestasi, dan bintang aktivis kampus bereputasi. Rektor UNAN Dr. Eva Yonedi pada kesempatan kali ini menyampaikan sambutannya, dengan menjadi dosen kita bisa merubah hidup banyak orang, mendidik, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat untuk semua orang. Ini sebuah cerita tentang resiliensi, daya juang, dan semangat pantang menyerah. Salah satu wisudawan dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran, Aditeo Pratama, menyampaikan harapannya setelah ini akan melanjutkan ke dunia pekerjaan. Setelah semuanya stabil, Aditeo akan segera melanjutkan perkuliahannya di S2. Selama dunia perkuliahan lah banyak kerja tuh kan, harus kenal kemari, tambah lagi kalau ya itulah kan. Sekarang apa mau istirahat aja dulu, nunggu setelah itu terus mikirin gimana cari kerja, baru insyaallah kalau sudah stabil baru mau lanjutkan S2 gitu. Selamat atas kelulusannya bagi para wisudawan wisudawati Universitas Andalas. Semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam dunia kerja, sehingga dapat mengembangkan diri dan dapat membanggakan kampus Universitas Andalas. Saya Fika Yuliandari dan Alia Antesya melaporkan dari Padang Sumatera Barat untuk Genta Andalas.